Wow, hampir aja. Hap. Hey guys, The Old Kids Here. Kembali lagi dengan gue di sini. Ya, selamat datang di channel gue lagi. Betul, hari ini gue bakal main Cat Mario. Sebenarnya gue udah sebulan yang lalu gue pernah bikin ini video, pernah main Cat Mario. Dan gue stres parah, jadi gue gak ngelanjutin gitu. Dan gue sebulan lalu kalau gak salah tuh sampai level yang mana ya? Gue lupa deh, level 3 apa level 4 gitu. Nah, gitu aja kali ya. Easy-an. Easy-peasy bitches, what the f-. Jadi harusnya gue langsung aja ke sana. Tapi gue pengen nyoba dulu skill Cat Mario gue. Apakah masih ada atau enggak? Kita coba ya. Ini dia. Aduh, kangen gue denger lagu-lagunya gitu loh. Tet-tet-tet-tet. Cat Mario is the easiest game ever. Gue kasih tahu aja. Ada susah-susahnya gitu loh. Mana nih, prok? Anjir. Oh shit. Gue udah lupa lagi. Shit, jebakannya mana aja gue gak tahu. Mana gitu kan. Gue lupa nih ada apa nih. Biasanya ada jebakan nih kayak gini nih. Biasanya ada jebakan. Tapi enggak, gue gak bakal tertipu. Oke, gue gak bakal tertipu sama game gini tuh. Gak bakal tertipu gitu kan. Lompat. Lompat. Gampang parah. Lompat. Aduh, roket. Gak kena. Gak kena anda. Ambil checkpoint dulu ya kan. Gak kena gitu. Ambil. Udah gitu doang kan. Gampang gitu loh. Ngomongnya sulit-sulit. Ya ampun. Lihat nih. Tuh kan. Gue udah apal jebakannya gitu kan. Lompat. Lompat. Gampang. Ha! Aduh, ada bola. Ah, gak bakal ketipu anda. Saya sudah apal jebakan-jebakan anda. Oke. Okay? Gampang. Kan sih. Gue menang kan. Gampang. What the f-. Ada kuning-kuning gak tuh kan. Hati-hati lo. Gua udah tahu jebakan lu ya Cat Mario. Lu gua kasih tahu sekali lagi nih game. Lu gak usah gitu ya kucing bangsat ha. Gua kasih tahu, gua udah tahu semua jebakan lu. Gua udah jago kayak gini. Lompat ke sana, lompat. Kan easy peasy gitu lo. Gua kasih tahu aja. Aduh, ini lagi. Ini gampang gitu lo. Gampang. Gua udah apal semuanya. Lihat deh itu kan. Tuh. Ngen. Gila, gua udah lupa semua gitu. Oh iya, gua baru ingat di sini nih. Kalau nggak salah ini yang kayak gini tuh nggak boleh di gua iniin apa namanya gua kenain karena nanti gua bikin nge-lag gamenya. Jadi kalau misalnya di level selanjutnya ada kayak gini, gua nggak bakal kenain sih. Gua bakal ngulang dari awal lagi. Wow, hampir aja. Hap. Ah, awas kena jamur hati-hati, hati-hati. Aduh, hati-hati dong kucing bangsa. Awas ada jamur, ada roket. Nah, gitu kan gampang gitu. Cing, enggak usah dipersulit hidupnya tuh, enggak usah dipersulit. What the f-. Enggak bisa tertipu, gua enggak akan tertipu ya. Gua udah apal semuanya. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Ah, hati-hati tuh, hati-hati ada kakak gue itu. Hop. Itu siap. Aduh, jatuh lagi. Gila guys, gue tuh sebenarnya udah. Ya udah apal gitu ya. Kenapa gue lupa semua jebakannya ya? Oh, awas ada kucing. Oh, kucingnya gak keluar. Kucingnya gak keluar. Aman berarti dong. Aman dong. Kurang aja. Oh, gak kena. Anda tidak bisa menipu saya. Anda tidak bisa menipu saya, game. Saya tahu jebakan anda, oke? Okay? Saya tahu intrik-intrik kebusukan anda. Lompat, gampang, easy peasy gitu loh. Ambil bendera. Ini apa nih? Gue lupa jebakan ini. Udah amat. Ah, ya, baru ingat. Gampang gitu loh, gampang. Semua jebakan lo tuh gue tahu tuh kan. Tuh kan, kenapa ngejar gue nih bintangnya? Kenapa ngejar gue bintangnya? Aduh, jatuh kan. Kalau nggak salah jamurnya bikin gede dah. Nah, iya kan, bener kan? Gue masih apal guys, tenang aja. Lompat ke sini. Yalah, gue tuh level selanjutnya aja belum gitu loh. Gue pengen niatnya tuh pengen ngelanjutin. Kenapa dipersulit gitu loh. Kenapa gak dibikin gampang aja gitu loh Cat Mario bangsat. Bukan gini kan gampang gitu kan. Easy peasy lemon squeezy. Gak ada yang bisa ngalangin gue apa. Jebakan tidak ada. Anti jebakan-jebakan nih apa ijo-ijo. Gue lupa sumpah. Gak usah, gue gak mau nginjek tuh apaan. Gue gak paham. Hati-hati. Hati-hati. Hap, lompatan lelaki tampan. Turun, lompat. Gampang bitches. Oh, hampir aja. Gampang gitu loh. Aduh, ada kakak gua muncul lagi gitu kan. Versi besar gua gitu loh. Jadi kalau misalnya ini Cat Mario yang udah gede tuh mukanya kayak gitu. Kayaknya kayak hijau-hijaunya deh. Ah, kan bener kan gampang kan. Gua kasih tahu gua memang udah pro. Nah, ini guys, ini adalah level yang waktu itu terakhir kali gue sampai di sini. Jadi gue bakal ngelanjutin lagi. Apakah gue masih ingat? Oke. Ada bintang-bintang. Gampang gitu loh. Gue masih ingat. Big brain. Ah, iya baru ingat gue. Gini.
ini aduh gampang parah gitu kan. Gampang aduh susah parah. Mana tangganya mana? Hampir aja. Nice nice. Nah, ini jebakannya, ini bakal rusak. Jadi kita nggak bakal ke situ, oke? Okay? Nah, kan hati-hati aja gitu kan. Aduh anjing, checkpoint kita ambil aja kan. Ini apa nih? Gue ngeri kalau misalnya gue ambil tiba-tiba ada apa gitu kan. Itu kan bangsat banget gitu kan. Terus gue kemana, lewat mana? Gue lewat kesini. Kan jatuh bangsa. Nah untung udah ngambil checkpoint, jadi gampang gitu kan. Nah gue sampai sini nih, gue apal nih. Ini apaan? Ini apaan ya? Ya gue diemin aja lah. Gue gak mau cari gara-gara sama gitu. Awas, hati-hati, hati-hati. Gue apa semua jebakan. Oh bangsat. Oke okay, oke okay. Nice nice. Gampang gampang gampang. Hop. Aduh aduh hati-hati hati-hati. Hati-hati hati-hati. Hati-hati hati-hati. Aduh hati-hati hati-hati hati-hati. Tenang 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 guys, tenang. Jangan takut, jangan menyerah. Menyerah cepetan, menyerah, menyerah, menyerah. Oke, tenang. Tetap semangat, jangan menyerah, oke. Gampang, game-nya tuh gampang. Lompat, lompat, menghindar ya kan. Tips gue itu tuh lompat, lompat, menghindar. Gitu aja. Kita harus mempraktekkan tips yang udah gue buat, lompat dan menghindar, oke. Pertama kita harus lompat ke sini, kita harus menghindari oleh balon itu. Gampang kan? Gampang kan? Tips gue bener kan? Lompat lagi gitu kan. Sekarang lompatin ini. What the fuck? Harus apal guys, lompat dan menghindar, lompat dan menghafal. Nah, gitu. Gak boleh kesini lagi, kita harus menghindar nih. Hai. Kenapa sih bangsat gitu loh? Aduh, gak ngerti. Gue ngulang dari awal. Ah, ya bener dong. Patch unresponsive. Muka lu unresponsifnya. Aw, snap. Later. Oke guys, akhirnya gue sampai juga di sini. Dan bener-bener gue ngulang dari awal lagi. Ini lo Cat Mario developernya gitu. Maksudnya boleh deh lu bikin jebakan yang kurang ajar dan bikin emosi gue meningkat gitu, tapi tolong jangan jebakannya itu ngulang dari awal lagi. Coba kalau misalnya gue dari jauh gitu, udah jauh banget gitu, masa gue ngulang dari awal lagi? Please lah, jangan kenain dua kali gitu. Jangan kena, jangan kena. Oh, shit. Bener-bener guys, gue kalau misalnya itu deket benda itu, gue kerasa kayak gerak-gerak gitu, gue takut banget gitu, tangan gue keringetan gitu. Masih sabar, jangan emosi guys, jangan emosi. Kita tidak boleh emosi guys, semua harus dihadapi dengan otak yang dingin. Dan jangan emosi, harus sabar menghadapi semua ujian yang ada di game ini, oke? Tahan emosi, oke ini gimana caranya, kita lompat, nah gini lompat. Aku sudah muak. Ayo sini maju. Nah kan, ikutin udah, ikutin gue terus sampai jatuh lu dasar. Oh sini mantul-mantul guys, ini kayak trampolin. Tapi gue nggak mau kena. Gue nggak mau kena itu balok tuh sengaja ya ditaruh situ gitu si bangsat developer bangsat. Oke cepetan ikutin gue. Nice. Gampang. Oke kita harus ngambil checkpoint guys, kita harus ngambil checkpointnya. Gimana pun caranya. Oh shit. Dapat checkpoint. Oh hampir aja. Aduh. Kemana nih? Gua nggak mau ditipu lagi ya. Gua harus cari jalan yang benar, oke? Okay? Kayaknya lurus ke sana, kayaknya benar deh. Itu apa Superman? Kita injek aja kali ya. Oke. Okay. Lah. Oke. Okay. Terus gua ngapain? Kura-kuranya hilang dong. Yoi. Menang, bitch. Terus gua ngapain, cuy? Naik Supermannya buat apa Supermannya? Salah gue naik Superman, jangan percaya sama Superman guys, percaya sama Batman. Oke kayaknya gue tahu deh harus ngindarin kuning-kuningnya gimana. Kita lewat naik Supermannya, terus kita lewat dari bawah gitu. Ngerti gak? Genius kan, emang genius. Gue kasih tahu aja gue genius. Up. Gitu kan. Kayak boom and the beam. And the bomb and the beam. Aduh salah. Tenang guys, gak boleh emosi guys. Ingat pakai trik gue waktu awal-awal. Lompat dan menghindar. Oke okay? Lompat dan menghindar. Jadi kita bakal ngelompatin. Gue gak tahu apa yang gue harus lompatin. Lah kenapa kita gak langsung aja ke sini? Gimana teori gue bener gak? Jadi gue langsung aja kesini kan. Nah kan gak usah dipersulit gitu. Kenapa hidup dipersulit? Kalau misalnya ada yang gampang, selalu ada jalan menuju Roma. Gampang, easy peasy. Boom, easy. Itu siapa? Bangsat gue dilempar.
Nggak kenapa gitu loh, kepikiran aja gitu, jebakan gitu loh. Maksudnya, oh aku akan membuat game yang ada pegulat yang bakal ngelempar pemainnya gitu. Ayo, 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 ya kucing, maafin gue kalau misalnya gue punya salah. Maafin developer kalau misalnya gue ngata-ngatain lu. Tapi tolong, bebaskanlah saya dari level ini. Saya ingin ke level selanjutnya, karena dari dulu saya belum selesai di level ini. Tolong guys, kita harus baik sama orang guys. Kita harus baik sama developer-developernya. Kayaknya developernya bisa mendengar kita. Harusnya ya. Kok developer bangsat? Ah, gampang kan? Gampang. Hup, teori, teori, teori. Teori, nginjak kura-kura. Aduh, teori mati saja. Pusing gitu kan, pusing banget, pusing. Aduh, kura-kuranya hilang. Eh, ntar dulu deh. Kalau misalnya kura-kuranya hilang, berarti pegulatnya juga kena dong. Aduh, genius gue. Dan gue gak usah perlu lewat menghindar lagi dong, ya gak? Tetap aja mati sih, bangsat gitu. Nah, udah, teori gue harusnya bener nih. Menghindar. Oke. Jangan panik, jangan panik. Jangan terlalu bergembira dulu guys. Jadi gue bakal bawa itu kura-kura biar ngancurin si pegulatnya. Up, kita lompat dulu. Lompat. Kita dari bawah. Kita dari bawah. Kita ikutin, 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 ikutin. Kemenangan. Gue suka dengar suaranya. Gue suka dengar suaranya. Suara kemenangan guys. Kenapa tampangnya lebih susah sekarang ya? Walaupun tampaknya lebih susah, tapi menurut gue ini lebih gampang gitu. Lihat deh. Hampir aja kaget gue. Fuck. Oke. Jangan panik, jangan panik. Ada api, ada api. Kita hindarin aja, gampang. Oke. Hop, itu off kita. Aduh, itu off apaan? Hati-hati. Hop, hop. Apa ini? Ini apaan gunanya? Gue gak tau gunanya buat apa. Gak masuk akal ini gamenya, gak masuk akal. Menghindar dan melompat. Menghindar dan mati saja kamu kucing bangsat. Lompatan mantap sekali kamu kucing. Aduh, lompatan anda bangsat sekali kucing. Nah, kita harus ngindek yang ini. Nah gitu caranya guys. Trik orang jenius. Begitu aja gampang gitu kan. Oh, ini kalau gua onin apa nih maksudnya nih? Ini bisa di onin gak? Bisa dong. Hampir aja. Kok tambah panjang itu talinya. Jadi kalau misalnya gue onin itu tambah panjang gitu kayaknya talinya. Menurut gue ya, teori gue sih. Aduh, mati aja anak kucing bangsa. Jadi kita harus lebih cepat guys. Gak kena, anda tidak bisa nipu saya. Saya tahu trik anda. Hap. Aduh, sayang, salah trik. Gimana gue lewat ya gitu kan, nanti ada apinya. Ya yolo. Aduh. Hati-hati, gak bisa, anda tidak bisa menipu saya. Hap. Gua makan juga di mic. Awas, jangan tertipu, gampang. Onin. Bojo. Aku tidak gila bermain game ini. Aku sangat bahagia, guys. Aku sangat bahagia dan sangat senang sekali bermain game ini. Awas, kenapa itu? Aduh, kenapa sih ini game-nya? Kenapa ini? Ya! Oke, jadi kayaknya gua bakal nge-onin ini. Terus gua bakal ke sini. Aduh, mau kalur ke situ gitu kan. Oke, jadi kayaknya teori gua adalah jadi ini kan pendek nih yang ini nih, tali yang ini kan pendek. Terus kalau misalnya gua onin jadi panjang. Nah, berarti yang di sebelah sana menjadi pendek. Wah, gila. Teori gua big brain kan. Iya, jelas. Pinter gua. IQ gua tuh 7 juta. Salah kan teori goblok banget gitu. Kenapa kucing goblok banget? Oke. Bener gak? Hop, lompat. Aduh, kenapa gak lompat? Kenapa? Enggak. Gua masih penasaran. Teori gua bener gak? Oke, lompat. Nice. Kan jadi pendek kan. Muka lu pendek. Guys, gue udah nge-record ini hampir 2 jam. 2 jam, bener-bener 2 jam. 2 jam cuma buat mainin si game kucing bangsat ini, oke? Okay? Ya, gue udah onin, tolong please jangan matiin gue. Kenapa anda jahat sekali? Musiknya tuh gue suka banget, guys. Musiknya tuh kalau misalnya nyiksa penjahat tuh orangnya tuh bakal ngungkapin apa aja gitu. Ini cocok buat interogasi gitu loh. Aduh, di offin. Oke, lompat. Kita onin. Aduh. 200 kali, gila. Udah genap aja 200. Game ini cuman game. Kita harus bisa. Semangat. Never give up, oke? Okay? Never give up. Semua pasti ada jalan, oke? Okay? Pelan-pelan. On. Gila, gue belum sampai kesananya gitu. Setengah aja belum ini. Aduh, astaga. Awas.
Nice, on. Pelan-pelan. Awas ada kucing. Nah, ini dia. Kita harus bisa, guys. Kita bisa. Di situ nanti ada tulisan off, ada balok off. Jadi kita enggak boleh kena ini tuh, oke? Okay? Jadi kita harus pelan-pelan. Kan goblok banget gua ngapain gitu kan. Oke, pelan-pelan. Aduh, kenapa gua enggak berani gitu loh. Pelan-pelan. Oh shit, bro. Kenapa? Kok enggak dikasih jalan gitu. Oke, kasih jalan. Let's go. Lah. Kesabaran. Sekarang gua kemana lagi? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Hop. Jangan sampai ngulang lagi dong. Jangan jahat banget gitu loh. Masa gua ngulang lagi gitu kan? Gak mungkin gua ngulang dari awal lagi gitu kan? Gak mungkin dong, ya nggak? Ini gua kalau misalnya kena ini keluarnya apa nih? Gua nggak. Jangan lagi. Masa gue ngulang dari awal lagi? Gak mungkin lu sejahat itu, game. Gak mungkin sejahat itu dong. Pasti lu ada jalannya dong, ya gak?